Oke, kita lanjut pasang lagi ya. Itu pertama-tama kita pasang armatur dulu. Nah, tadi ini ada speed. Ini gear kecil. Kita pasangkan di kepalanya dulu. Caranya digoyang-goyang aja, kanan kiri. Lalu karet bearing. Langsung kita pasang ke body. Untuk Rinda sebenarnya posisinya dia bebas ya. Posisi gini aja itu tidak berpengaruh ke mesin. Jadi dia posisinya benar-benar presisi. Jadi mau posisi terbalik juga tetap aman. Yang penting si baut 4 ini dia terpasang dengan kuat. Ini kita mau, kalau misalkan mau miring gini boleh. Gini juga boleh. Ini kita normal aja. Untuk rata-rata gerinda seperti itu. Jika kepalanya terbalik itu tidak terlalu masalah. Mungkin handle-nya mungkin rada enak, nggak enak aja. Lanjut kita pasang skru. Lalu kita pasang gear. Oke, lanjut kita pasang kabel ya. Pertama kita pasang ini dulu. Ini bisa kalian solasi atau enggak menggunakan ini. Di press lagi ya. Lalu kita pasang lagi. Lalu kita press. Oke, lanjut kita pasang kabel ke switch ya. Nah, di sini ada posisinya ya. Jangan sampai terbalik. Nah, di sini udah ada seperti pentolan ya. Nah, dia masuk sini. Ini supaya niatnya dia tidak terbalik posisi switch-nya. Nah, kalau gini dia akan mentok ya. Jadi nggak akan rata. Nah,
untuk kabelnya kita pasang di sini. Ini kan ada dua kabel dari mesin. Kita pasang sini. Dan juga yang ini di sini. Jadi tidak ada kabel yang terjepit pada dudukannya. Seperti ini ya. Oke, lanjut kita tinggal rapikan kabelnya. Oke, tinggal kita tutup dan jangan sampai ada yang kabel yang terjepit ya. Di sini ada dudukan kabel. Oke, sudah rapi. Tinggal kita pasang mikrofon. Lalu pasang mur untuk saklarnya. Dan terakhir kita pasang karbon brush. Oke, kembali lagi seperti semula. Seperti ini ya. Kita coba nyalakan mesinnya. Posisi saklar di off. Oke, seperti itu. Sekian video bongkar-bongkar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk molar lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silakan komen dan subscribe.
YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.